Batu akik kecubung lavender asal Kebumen, Jawa Tengah, salah satu batu mulia yang diburu penggemar batu. Karenanya warga Sempor, Kebumen, berbondong-bondong memburu batu mulia kecubung lavender. Untuk mendapatkan bongkahan batu kecubung lavender tidaklah susah. Bongkahan batu ini mudah didapat di gunung dan sungai Semali, Sempor, Kebumen. Bermodal linggis dan palu, warga memecahkan bongkahan batu. Sepintas, bongkahan batu sama seperti batu lainnya. Namun setelah dipecah sedikit sisi batu, terlihat jelas batu kecubung lavender. Jika bongkahan batu diolah dan dibentuk, harganya langsung melesat naik. Bagi penggila batu akik, harga mahal tak jadi soal. Yang penting, terpuaskan. Lalu, apa alasan penggemar batu akik menyukai batu akik kecubung lavender? Menurut saya, batu lavender bisa karena karakter dari batu lavender itu buat apa namanya batu perhiasan, jadi biar menambah penampilan, biar saya kepala desa biar apa dalam saya akan lebih berwibawa dan banyak yang kesamaan menyukai batu akik kecubung lavender membuat pecinta batu di Gombong, Kebumen membentuk komunitas dan berkumpul seminggu sekali. Dalam pertemuan, para anggota memamerkan batu kecubung lavender masing-masing. Seorang pakar batu diundang untuk menyeleksi dan menilai kualitas dan keindahan batu. Ini mesti settingannya yang apa? Tidak hanya cuma lurus dari serat. Batu lavender berbagai ukuran dari terkecil hingga terbesar dihadirkan. Yang kategori masuk ke jenis super di sini. Jadi. Dan inilah batu yang dinilai paling berkualitas. Batu berwarna ungu memancarkan warna merah di bagian bawah batu. Batu dibanderol seharga 3,5 juta rupiah. Granit. Yang membedakan apa mas? Itu dari nindennya itu, stylenya itu, keluar nindennya itu. Sini condong ke warna merahnya itu. Warna merah? Mawar. Kalau untuk ukuran rasanya juga bisa tumbuh kan? Granit. Nah, jika Anda pecinta batu akik kecubung lavender, tak ada salahnya datang ke Kebumen. Dijamin terpuaskan.